Salah satu gunung yang populer di kalangan pencinta alam, Gunung Rinjani menjadi salah satu lokasi pendakian dalam ekspedisi 28 gunung yang dilakukan pada 2017 lalu. Gunung yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini memiliki ketinggian 3.726 mdpl dan menjadi gunung api tertinggi kedua di Indonesia setelah Gunung Kerinci. Gunung Rinjani menjadi salah satu magnet kuat bagi para pendaki gunung, baik lokal maupun mancanegara, karena tak hanya menyuguhkan pemandangan alam yang eksotis, tetapi juga kekayaan akan cerita bersejarahnya, seperti peninggalan Kerajaan Majapahit berupa petilasan Raden Arya Mangunjaya dan Raden Arya Pati yang berada dekat Desa Sembalun. Terdapat 4 jalur untuk menuju puncak Gunung Rinjani, yaitu jalur Sembalun, Senaru, Aik Berik, dan Timbanu. Tim yang terdiri dari Hendra Suhendra, Edi Brokoli, Arsal Bahtiar, Syait Maulana, serta ekspeditor dari tim Metro TV, yaitu Wildan Indrawan dan Gadis Bianca memilih jalur Sembalun untuk pendakian dan turun melalui Senaru. Pendakian yang memakan waktu 2 hari 2 malam dicapai dengan cukup menguras tenaga, khususnya saat summit Atek, di mana kemiringan pendakian mencapai 70 derajat dengan trek berpasir hingga memakan waktu sekitar 5 jam dari kamp terakhir. Upacara pembacaan teks Sumpah Pemuda pun berhasil dilaksanakan walau harus dilakukan lebih awal dari waktu yang ditentukan karena cuaca yang tidak mendukung. Di ekspedisi ini, para anggota tim dilengkapi dengan jaket Eclipse X28. Jaket Eiger Eclipse X28 adalah salah satu produk edisi 28 gunung dari Eiger Mountaineering yang dirancang khusus untuk ekspedisi 28 gunung. Jaket berbahan polyester yang fungsional ini memiliki fitur teknologi Tropic Waterproof Brea Tablet 7000 mm yang mampu melindungi dari hujan dengan intensitas ringan sekaligus mencegah kelembapan terjebak di dalam dan memungkinkan terjadinya proses penguapan. Sebagai perlindungan ekstra terhadap hujan dengan intensitas ringan, Eclipse X28 dilengkapi dengan fully seam sealing yang terdapat pada seluruh bagian yang terdapat lubang jahitan. Eclipse X28 juga dilengkapi dengan teknologi Tropic Fan di bagian ketiak sehingga sirkulasi udaranya menjadi lebih baik. Kombinasi dari fitur-fitur utama tersebut Tropic Waterproof Brea Tablet, Tropic Fan, dan Full Seam Sealing, membuat Eclipse X28 menjadi jaket yang unggul untuk kebutuhan eksplorasi di alam tropis dengan hiking maupun trekking. Fitur tahan terhadap air sekaligus mampu membiarkan uap panas keluar dari dalam jaket. Penutup kepala yang dapat disesuaikan. Sistem ventilasi di bagian ketiak yang dilengkapi dengan ridsleting. 2 saku samping dengan ridsleting. Tali di bagian bawah jaket yang dapat disesuaikan. Ujung lengan yang dapat disesuaikan besarnya. 28 gunung di bagian lengan. Desain khusus di bagian siku untuk memudahkan pergerakan. Seam sealing di seluruh bagian jahitan. 2 saku dalam. Teknologis, Tropic Waterproof Brea Tablet, Tropic Fan. Tak cuma itu, para anggota tim juga menggunakan t-shirt eksklusif ekspedisi 28 gunung yang bertuliskan Rinjani di bagian dada. Terima kasih.